أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن دمح إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم <سؤال> أما بعد حضرة المحترم <سؤال> والمكرم Para alim ulama para kiai aladinahum, hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati wonten keluarga besar masyarakat wonten ning lereb Kebumen Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen ingkang tansah kula hormati sang yening para kiai bunyai sang yening para masyayikh murabbi ruhina muallim ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati wabil khas ngarsanipun Romo Kiai Nasiruddin Al-Hajj arsa nipun Rama Kiai al Alhaj lan sedaya para dewan kiai ingkang tansah kula hormati tansah keparing semawuh ingkang tansah kula mulyaken sing para ibu haji para bapak haji bu hajah lan calon-calon haji calon hajah Allahumma Inggih tansah kula sang yening para sesepuh bini sepuh ajhi sepuh kasepuhan inggih ing pamawas ing pitutur pangembating para jawantan pendhuming dene keluarga besaran ting lerep kebumi dewan suriah tanfithiyah ibu muslimat fadaiyat ke banser ibnu ibpenu yang saya banggakan yang kita sama-sama tresnani hingga tan hormati pemerintah kabupaten kebumen ngarsani pun Bobo bupati bobo haji arif sukianto mh hingga tan hormati ngarsani pun Bobo inspektor ingkang barang rabu bobo amin hingga tan sagulu hormati bapak wikan tris junanto esos selaku bobo camat bonten kecamatan bonsowarno ngarsani pun bobo dan ramil Bopo Kapolsek Barang Somorawu, hormat kulo Pak, ingkang tan sakulu hormati jajaran TNI Polri yang sama-sama kita banggakan kita hormati. Ingkang tan sakulu hormati, ngarsani pun Bopo Kepala Desa, ngarsani pun Bopo Muhyono, dalam semua perangkat, seluruh perangkat, KB perangkat dan semua perangkat seperangkat seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Sah. Sa Sa Sa. Ingkang tan sakulu jajaran panitia di coron dalu ingkang tan sakulu tersenandi sedoyo poro karang tarun alar kebumen sedoyo poro pemuda pemudi kebumen lan sedoyo poro rawuh bapak-bapak, ibu ibu maasirul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimah gumullah Allahumma sarang sarang bak bu diri kagen Mendukung buat singar sedalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tahmid sesarangan bikaulina Alhamdulillahi Rabbil. Salawat salam kasanjunga dumateng sagaring jagat ning bawono nabi kita nabi Yunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang gitu antu-antu syafaatipun milai dunya tumeki menjang wonten yaumil qiyamah Allahumma ya rabbal Bu sing jenenge kebumeniku niku gudange para wong pinter wong alim gudange poro kiai para bunya urusannya apa? urusannya adalah pertanyaan siji apa hubungan kemerdekaan Indonesia pitung puluh songo pitung puluh sembilan tujuh puluh sembilan hubungannya apa kemerdekaan kita Indonesia kalian poro kiai poro ulama hubungannya apa merah putih dengan hijau Hubungannya apa Indonesia dengan poro kiai? Jawabannya ngatan. Tanggal Rolikur Juni Songolas Papat Lima. Nika wonten rumus dasar negara yang disetujui oleh panitia sembilan di situ onten Bung Karno, onten Bapak Muhammad Hatta, Wonten Ahmad Zubarjo, Wonten Haji Agus Salim, Wonten Muhammad Yamin lan nunggalane. sing melahirkan Piagam Jakarta. Tapi kalimat sila pertama kalimatnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Rolikur Juni Songolas Papat Lima kalimat sila pertama tutup ketuhanan yang masa pak kalimatnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akibatnya apa? akibatnya wong Indonesia sing ora kerasa ngambah agama Islam non muslim di luar Islam mereka mengatakan lu sila pertama munine Islam berarti sing Hindu berarti utuh Indonesia sing Kristen tutu Indonesia Singkong huju dudu Indonesia, sing Buddha dudu Indonesia. Maka waktu anak sila pertama monika ya niku, sing Sulawesi kepengin pisah, sing Papua kepengin pisah. Geger jagate morak-marik kacar gajir merga sila pertama kalimatte adalah anak kalimat Islam dijadikan dasar negara maka sing Islam merasa bukan bagian dari Indonesia Bung Karno matur karo waktu itu Gus Wahid Hashim nopo kalimat Gus tulung niki piagam Jakarta diaturakan kali abai jenengan Mbah Hashim Ash'ari tulung Indonesia lantaran Pancasila itu waktu itu piagam Jakarta tulung ditirakati tulung diriadoi tulung dipriati kepripun carane bin Indonesia adem Indonesia nyaman Indonesia ayem terutama ponco warno aman nyaman Sniki kudu disyukuri kenapa anak negara porak marik anak negara konflik Salat biora bisa Ngaji pe ora bisa, nembe salat, nembe takbir tonyor-tonyor sirahe karo bedil, beja-beja pejebejane masyarakat lerep kebumen, salat gari salat, ngaji gari ngaji, wayangan gari wayangan, ngopi gari ngopi udud gari, udud-udute Udu bae ganja ratu gari jalu ora tuku. Ya. Yeah. Aya niku? menikmati jagat ora ketang jalu kopi ora ketang endong ora ketang merdayu tapi menikmati kopi beda negara karena karena ngaji ora bisa sholat kon cepet cepat minggat ngaden mila ini hibat ponco warna terutama larep kebumen nyaman aman nyaman gitu nggih nyaman saking nyaman nanti nanti nambah cinta neng larep kebumen kosong saking apa nih nyaman nih Mula nih Gus, tulong nih gaturakan kali aban jenengan. Pripun cara Indonesia dari guyu rukun malih, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubra. Akhirnya Gus Wahid nampak amanah aturakan karomba Hashim Ashari. Bu, titel lembah Hashim Ashari orang terima sarjana magister doktor sarjana S1 magister S2 dokter S3 penemuan profesor guru besar tapi Mbak Zim Ash'ari titelnya lebih dari itu semua titelnya no Mbak Zim Ash'ari titelnya adalah Hadratus Syekh caranya mendapatkan titel Hadratus Syekh sebagai berikut satu gelar Al-Faqih syaratnya adalah apal rongiwu hadis Gelar al-alim syaratnya adalah apal seprapat Quran pitu setengah juz minimal. Nomor tiga gelar al-alama syaratnya adalah apal telung bulut juz walaupun kalah karo -kala ibu-ibu larep ke bumi, no, orang mau terima telung bulu patang bulu jus ibu jus melon ya bu ya jus melon jus semangka dan sebagainya siji al-faqih syaratnya apal rongi bu hadis sohe loro gelar al-alim apal seprapat quran telu gelar al alama telung bulu jus nama itu suwitak enam ayat sing nemewu punjul 66 nem ayat dibagi beberapa hal cara mbah arwan iki kudus ayate qur'an kabeh nemewu punjul 66 sedak rumuh kang sewunerangake larangan kang sewunerangake perintah sekhe wajib perdulan sunah Kang sewurangangake larangan kang sewunerangake janjian Sewu pengancam ingkang medeni Sewu Cerita don kang peni 6 ewu ayat pembagiane cara Mbak Arwani Kudus ayatkoraan kabeh en nem ewu punjol nemato rumuk. Sewu nerangangake perintah sekeh wajib waje parhu lan sunnah kang sewu nerangangake larangan kang sewunerangake janjian Sewu pengencam ingkang medeni Sewu cerita don ingkang peni dedekk lima ewu kang sewunerrangangake tuladhaak percontohan, supaya ngerti turman jeng dadak, wis gendap nama ibu, punjulan nih kang lima ngatus halal lan haram dijaga temen kurang pira, satus witak nem, satus ing tahlil, tasbih tur boleh tasbih tahlil niku ana 100 ayat. Jadi nek bapak-bapak kon bar subuh kan biasanya wiridan. Cokolane tasbih, sok lapa-kelapa. Uli wiridan, mantep. Mariati, Mariati, Sulastri, Sulastri, Mariati. Wiridan Bu ya, 100 ayat. Kayak niku nggih? Ya jam Mariati lah satu ing tahlil tasbih anutur tur ngapa na supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat kang disalini tinutur tamat gelar al faqih apal rongi hadis sahih gelar al alim itu setengah juz gelar al alama telung bulu juz gelar asyih syaratnya adalah di luar kepala ngelodok perkara dua rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim tapi ini gelar pakainya hadratus syekh orang terima apal Qur'an orang terima apal rong bu hadis orang terima apal Sahih Bukhari Muslim kaya mbak asyari bu bu Bahasim asari gelari hadratus seh Maka syaratnya adalah di luar kepala ngelodok khatam Perkara enam rujukan induk hadis Yang namanya kutubu sita Apa itu? Yaitu wujudnya sahih Bukhari Muslim Sunan Abu Dawud Sunan Nasai Sunan Dirmidhi Sunan Ibnu Majah Ini didapatkan oleh Ulama kita, kiai kita, penjenang ini pun yai haji, simbah hadratus seh, Hashim. Ais ari Sowan Gus Wahid Bah ini titipan saking Bung Karno Piagam Jakarta wis dirumuskan Tapi ternyata akibatnya sing ora Islam merasa bukan Indonesia Tolong bah Niki diri atau doi Mbah nopo Nah iya Tak tambah titipan saka Bung Karno Bismillah, tak priyati nih Indonesia lantaran piagam Jakarta niku. Tapi nak, aku njaluk waktu telung dina. Binten bu. pikang dinten telung dina tiga hari meriatin Indonesia selama tiga hari lantaran piagam Jakarta bin adem ayem tentrem terutama ponco warna akhirnya apa yang terjadi tiraka tembasi meriatin piagam Jakarta yang nantinya jadinya Pancasila yang jadi kedaulatan apa bu ini cuma puasa tiga hari sanggup bu mung telung dina ibu nih oh endeng lah mung terima telung dina masulin nyong giving ramadan telung bulu dina perketang bolong bulu likur umpama apa mung puasa telung dina dok enda pak jadi kepengen mulia laku tirangkat pengin mulia lah kurga zabriatin real satu towong popo topo meriati ini Indonesia porogiay diantaranya penjelasan pun Basim masyari apa yang terjadi tiga hari meriati ini nyunda tenggusti Allah bin hasil memuaskan ada mayem ingwakansane tiga hari Mbah Sim Ash'ari berpuasa selama tiga hari berpuasa juga selama itu juga Mbah Sim Ash'ari menghatamkan Quran mungkwe orang menghatamkan suratul fatihah selama tiga hari sanggup bu fatihah sanggup nge telung dina macam fatihah Mbah sanggup-sanggup mas pinten selama tiga hari dibaca sebanyak teluh atau seket ewu maca fatihah mungkwe ora ketika badai sare bahasim penjenangan ini sholat hajat pirang rekangat mung rong rekangat Ibu ini papat sanggup, ngasar papat sanggup, ngisap papat sanggup, maghrib telu sanggup, mung terima pinten, rong rekangat ibu trawe, rong bulu tambah telu sanggup, ibu trawe bulu tambah telu sanggup, apa yang mung terima rong rekangat kecil gampang, gini dong cuma badai. sare, basim ma'asyari cuma sholat hajat dua rekangat cuma dua rek rekangat rekangat pertama yang dibaca setelah fatihah adalah surat at-taubah ping patang bulu ji rekangat kedua yang dibaca al-gahfi ping patang bulu ji Pak Muhyono sanggup sanggup turu <tuh> ngatain Pak Lurah Nih begitunya Mbak meriat ini pancasila telung dina poso khatam Quran khatam Fatihah dibalik balik bolak balik pada kalimat iya butuh wa iya ganas tain telung ewu selama telung dina juga sekerep ketika badai sare basim sholat dulu ketika badai sare sholat hajat dua rekangat rekang pertama yang dibaca al kahfi ping patang ji al kahfi satu sepuluh ayat atau bah satu likur ayat tiwolak walik diwaca ping patang bulu siji Hasilnya, apa selama tiga hari ya Hasilnya adalah supaya dihapus tujuh kata di belakang kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya maka kabeh merasa Indonesia merasa Ndueni sesuai dengan kalimat Bineka Tunggal Ika maka sila pertama jangan hanya Islam saja tapi kabeh merasa punya Tuhan maka dikatakan ketuhanan yang maha Saat kita menolak komunis iya menolak ateis iya semua agama punya Tuhan iya Hindu, Buddha, tapi cara versinya masing-masing, tapi semuanya merasa dirangkul oleh negara maka perkara sosial, perkara bernegara wajib toleransi tapi perkara ibadah lagum dinukum waliyatin, gini lah inilah hubungannya orang beragama dengan bernegara. Jadi jangan dipisah-pisah. Anane anten terme terutama Indonesia tidak lepas dari riadah para ulama maka Umar koyo Pak kaji. Pak Bupati, Pak arif, koyo Pak Jamat, Pak Lura Muyono jangan sampai lepas dari para kiai aja atus saka peran ulama. Amin Allahumma ya robbal. nomor 2 ancara ngetei ke peringatan hu juga tadi saya matur juga merti bumi apa sih ponso warno gawaca meti bumi merganes satu dadi masyarakat lerap kebumen sing ngerti matur nuwun. Terima kasih karo para luhur karo para pahlawan karo para kiai terdahulu kita maka kita bisa ur kepenak nang ponsowarno mergane saka pontang panting mobat mabite para luhur para pejuang maka setelah itu kita ndamel acara niki siji kon kelingan nomor 2 kon mendoakan walladzina ja'u ba'dihim Ya quluna rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman amin Allahumma ya robbal nadani bayati pentambah berkah acara malam hari ini Kalinenggo Kabupaten moga-moga berkah leret kebumen Allahumma Allahumma sholli Muhammad